museum, depan museum ada. Musik. Pagi ini kita akan menyelenggarakan satu event budaya tahunan yang ada di perkebunan kami, yaitu Jamasan Pusaka Suro. Nah, sebagaimana kalau teman-teman hadir ke Karanganyar, teman-teman kan bisa melihat di Museum Nugroho ya yang ada di sini. Kami masih menyimpan pusaka-pusaka yang berasal dari leluhur kami, yang langsung dari leluhur saya, baik dari bapak atau ibu. It feels like a very big honor to me, especially also with wearing the clothes and everything. They're really pretty, and I'm happy I can wear them. And I'm very glad that here in the coffee farm they include us foreigners in these rituals, even though it's a long tradition, because it's a very nice experience, and I feel very included here. Yes, yes. I also I'm very happy that us as volunteers here at the farm don't only get to learn about the process of making coffee and helping with everything here, but we also get included in events like these. So we get to learn a lot about the culture here, and it feels very privileged to be able to experience this and be a part of it as well, as I mentioned before. Ganti upacara jamasan bobo heri nugus kuncorop adat budaya Jawa ayat tasah minum air hayu toto tentang kata toto toro harjo seperti yang saya sampaikan bahwa acara rutin ini karena memang sudah beberapa tahun tradisi, suatu tradisi di bulan suro ini. Kalau itu bisa kita laksanakan tidak memberatkan kita, kenapa tidak? Bukan berarti terus kita ini apa ini seperti ini terus dianggap sirik. Ing mriko gum menika dipun paringi asma nggih mriko gum Mbah Gibran. Oh, Heri Nugroho. Oke, pangajap. Kok Mbah Gibran ini adalah pusaka peninggalan dari Raden Joyo Purnomo yang dulu mendukung perjuangan Pangeran Diponegoro. Nah, setelah Pangeran Diponegoro tertangkap oleh Belanda, nah Raden Joyo Purnomo ini bermigrasi ke Blitar, dan di sini dia menyamar ya dengan nama Raden Papak, menyamar sebagai seorang agamawan begitulah kira-kira ya. Dan karena beliau ini rambutnya panjang dan rupanya tidak dirawat, karena pada saat itu belum ada hair treatment ya waktu itu ya, jadi rambutnya menjadi gimbal, dan akhirnya beliau terkenal disebut sebagai Mbah Gimbal. Kula badhe nabuh kok nggih menika ke Mbah Gimbal sebanyak 7 kali ping itu nggih. Mangke panjenengan sakit nyeksa ini menika awon napa sae ngaten nggih, apa nggih itu nggih. Awan apa saya? Saya. Awan apa saya? Saya. Awan apa saya? Saya. Dan kita juga punya pusaka-pusaka yang juga tidak kalah penting. Salah satunya Om Yang Jimbe ya, yang dibuat oleh Empu Jimbe yang sangat terkenal itu dari zaman Majapahit. Om Yang Jimbe menikah di pertama dining penjaringanipun Romo Joyo Purnomo. Satu galing. Ada juga keris dari peninggalan Jenderal Sudirman. Nah, nanti juga akan ikut dicuci. Tentunya juga peninggalan yang tidak kalah penting bagi keluarga kami adalah keris peninggalan Ndoro Tejo ya, leluhur dari garis saya sekitar 8 generasi ke atas yang dulu menjadi wardananya Serengat. Kopi plantage atau kebun kopi karang tingkat sebenarnya lebih menerima segmen global, namun tidak pernah lupa untuk membahas
mendasarkan pada budaya. Kebudayaan juga bagi dari pemajuan di budaya itu tidak hanya juga dilestarikan, tidak hanya juga dilindungi, tapi juga dimanfaatkan, dikolaborasi dengan aspek-aspek pariwisata sehingga menjadi lebih banyak orang, lebih banyak segmen yang menikmati dan tahu bahwa sebetulnya di dalam wisata ada budaya, di dalam budaya ada wisata. Berkahi Gusti. Inggih menika. Hanya masih pusaka. Tujuan kami hanyalah melestarikan dan merawat peninggalan dari leluhur. Jadi tolong juga jangan ada pikiran-pikiran negatif yang mengaitkannya dengan syirik atau apa, tidak ada sama sekali, karena ini kita hanya merawat apa yang menjadi peninggalan orang tua kita, dan ini adalah kewajiban ya bagi anak cucu. Siapapun Anda, jika diberikan peninggalan titipan dari leluhur, maka rawatlah dengan baik, karena ini salah satunya adalah upaya untuk pelestarian budaya, dan melestarikan budaya adalah salah satu bentuk menjaga kedaulatan dalam jati diri kita sendiri. Salam budaya, Rahayu, Rahayu, Rahayu.